Bisa bentrok. Nggak tahu komunikasinya gimana. Ya soalnya kan ini udah lebih awal disiapkan ya, jangka panjang ya. Kemudian tiba-tiba tengah jalan muncul lagi timbangan. Memang sih sempat jadi yang kita termasuk Pak Joni sendiri mempertanyakan itu. Dan, waktu itu ya. Pak Joni Pardede sendiri mempertanyakan itu. Sampai kita itu diadu lah tim yang kita yang di Medan. Wah ini udah kesumat kayaknya. Kalau nggak percaya udah. Itu benar, benar. Jadi tim ini kita yang di Medan diundang ke Jakarta. Oh itu sempat match? Match. Hasilnya? Jadi draft pendaftaran saya nggak disahkan oleh PSSI. Wah ini cerita lain ya. Ini anak ini bandel. ini nggak patuh yang terjadi. Udah nggak boleh dulu, nggak boleh. Berarti 2005 alias apa ya? Namanya nggak terdaftar ya? Namanya nggak terdaftar. Tapi di tim tetap ada. Tetap. Ikut latihan, ikut terus. Tapi itu masih cuman berpikiran selagi saya bermain bagus, mau di kastak 1, kastak 2, saya bisa disorot. Pasti dipanggil pemain itu. Soalnya saya nggak nerima informasi. Daftar susunan kamar untuk TC 3 seminggu lagi loh ini. Kita aku di Palembang nih. Masukin list nama untuk di kamar. Oh ya sudah. Ya sudah. Sekamar sama Tony aja. 3 hari habis itu nelpon lagi. Bob. Pemanggilan terakhir untuk gabung ke. Nama kamu kok enggak ada? Ya saya pasti itu pasti ada. Tapi memang sampai sekarang memang nggak ada jodoh, nggak ada rezeki. Atau pensiunnya di Semen Padang? Antara Semen Padang lah nak nyu jawab leh. Lah gaek mah ya kan. Ambil beban aja. Ambil beban lah ya. Waktu nak diimbau timnas tubuh Bali ya, sudahlah di klub kan ada. Itu rancak soalnya untuk memotivasi Bali ya. Supaya bertahannya main lagi. Bertahan gitu. Untuk konsisten di klub selain. Tapi bakal selagi masih awak berlatih, jangan pernah hilangkan untuk Bali target timnas.